Kita lanjut lagi. Tanggal 9 musim fall. Nah, hari ini kita ada festival Harvest. Iya, Harvest Festival. Oke, kita lanjut. Harvest Festival. Halo Nuritski. Hari Jumat. Ini apa ya? Ubis. Request mancing pot panas boleh. Iya, bantu follow guys. Belum follow boleh follow dulu. Ini kita cemplungin kanan ikan. Thank you semuanya. Potep-tepnya thank you juga yang udah follow. Nanti mancing di pot panas ya. Thank you Noritsky. Oh iya, ini Tikfinity-nya lagi agak error. Gak ada sound gift-nya. Endgame itu kita suka capek. Kenapa tuh? Ini udah. Kita siram. Halo Rama. Iya, gak ada. Gak tahu Tikfinity-nya gak bisa connect. Boleh. Nama gamenya ini Harvest Moon. Thank you Jara. Thank you buat mawarnya. Thank you Rama buat lope orennya. Nah ini kita simpen dulu. Manual kok. Manual gak tuh. Ngopi. Tahun berapa? Ini tahun pertama. Masih tahun pertama Kak Yuzu. Toreng tonteng. Terus kuda. Urus kuda. Cio, kau terlihat senang. Thank you yang udah follow. Ini jangan lupa disiram dulu. Sapi ada budum. Kita biarkan budum yang ngurus. Di HP ada Android. Bisa di Android. Mari kita siram. Oh, yang ini kita nggak nikah sampai tamat. Yang ini kita mencoba nggak nikah sampai tamat. Kan kita udah tamatin 5 kali tuh sebelumnya. Nah yang ini kita lagi coba. Kalau misalnya enggak nikah sampai tamat, apakah masih bisa happy ending? Tanaman apa itu? Oh, kok biru-biru? Oh ini bunga, ini bunga. Bedanya bunga biru dan merah apa? Yang merah agak langka. Yang merah bisa dijual. Bedanya itu sih, yang merah bisa dijual. Wih, terong dong. Jual berapa ya? Kita agak lupa harganya. 200, nah tuh 200 tuh.
Eh, thank you, Kak Setap. Ini entah kenapa nih. Bentar kita cek lagi. Apakah sudah bisa? Infinity-nya lagi agak error. Agak sedikit error. Nah, kan tuh nggak bisa. Kita diarahin untuk pakai yang desktop punya, harus download dulu dong. Ada event kok. Event ada Festival Harvest. Harvest Festival yang kuat panas. Dapat power berry dari menanam bunga. Nah, itu lagi kita tanam bunganya. Tuh. Tapi belum tumbuh. Ini apa? Bawa sesuatu untuk dilempar ke pot panas. Thank you yang udah follow. Plat gak kok? Belum. Masih baru kok. Lari. Cara cheat. Ah, gak bisa cheat ini. Lebih tepatnya nggak mau cheat. Cheat ada, tapi mending jangan pakai cheat, ini nggak seru. Ibarat gamenya jadi gampang bosan kalau pakai cheat. Nah, terus ini. Aman. Malam Kak Miki. Cacing gimana? Besok deh kita minta bantuan ke cacing. Kenapa ditaruh kulkas bang, gak dijual? Nanti buat masak-masak, buat lengkapin resep. Harga stick yang murah tergantung sih, murahnya berapaan? Jelas keburu gak ya kita? Buru sih harusnya. Thank you yang udah follow. Nah, ini pakai konsol atau PC? Pakai PC. 20k ada-ada aja. Cari aja, online banyak kok. Tapi biasanya pakai kabel sih kalau 30. Dan kayaknya kurang awet deh kalau yang 30. Menikahnya sama siapa? Nah, yang ini kita jomblo sampai tamat. Sebelumnya kita udah coba tamatin 5 kali. Kelimanya udah, yang ini kita coba nggak nikah. Udah dapat ikan legendaris. Legendarisnya udah satu. Yang lainnya belum. Ini masih baru. Tahun pertama. Thank you Kadi buat tupatnya. Maaf nih, apa Tikfinity-nya, sound it-nya jadi nggak ada. Lagi error. Entah kenapa. Tuh. Entah kenapa nggak bisa. Dari browsernya katanya sih nggak bisa. Simpan. Tongteng. Thank you yang udah follow. Gara-gara koko aku download di HP. Woi. Terus udah mulai main. Ini simpen deh 2. Ya. Kalau main ini dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam biasanya sih dari jam 7, tapi ini lagi dimundurin ke jam 8. Lihat berapa menit? Baru 17 menit. Baru belasan menit doang. Jadi dari jam 8:30 kita makan dulu soalnya. Thank you yang udah follow. Alat, kita langsung aja. Mau bawa apa ya ke festival? Festival kita bawa apa nih? Alat masaknya belum lengkap. Ingat pas bocil, iya.
enak main HMBTN pakai stick ataupun yang lain. Ah, pakai stick sih enak. Tuh kok, hitung-hitung isi waktu nunggu buka puasa, asik. Iya sih. Nah, kita bawa apa nih untuk dilempar ke pot panas? Tuh, enak sampai jam berapa? Nah, ini kemungkinan sih sampai jam kan setengah sembilan ya, setengah sebelas mungkin atau jam sebelas. Coba, oh yang remake ya? Belum coba yang remake-nya. Halo Bang Bagas, tanpa stick nggak enak nekan R1. Iya, soalnya kemarin lagi ini Bang Bagas apa di request, ternyata emang kebanyakan suka yang HMBTN. Kita bawa apa ke pot panas? Fungsi kulkas itu buat nyimpen ya. Lihat isi kulkas kayak gini tuh. Halo Kak Wiki, Bang belum kan festivalnya? Belum. Thank you buat Lopi Orientnya, thank you Bang Bagas buat Finger Heartnya. Oh iya, soundnya nggak tahu kenapa nih Infinity-nya lagi error, jadi nggak ada sound itunya. Thank you Bang Bagas buat Finger Heartnya. Bawang. Nah ini. Terus apa? Jagung satu doang sih sebenarnya, tapi kita coba semuanya nanti satu-satu. Jamur merah udah pasti nggak suka. Jamur merah udah pasti banyak yang nggak suka. Ikan legendary baru satu, ini masih baru mulai. Bambu. Ini kah? Obak. Nah, nanti kita tes semua nih. Suka apa enggak? Timun atau ikan? Timun. Kita coba aja ya timun, terus ikan. Ikan. Nah. Oke, ini ya kita coba ini aja 6. Terus kita tadi mau bawa iya. Pancingan ya, mau lihat mancing ya. Cara dapat energi berry-nya gimana? Ada 10. Beda-beda tempatnya. Mau ngomong. Ini kan. Pancingan ada dong di tas. Ada. Pancingan besar. Enggak punya ikan kecil di kulkas enggak? Kita cek dulu lah ya. Thank you Kak Sunflower. Tadi yang Lope Orange siapa? Tongteng. Thank you yang udah follow. Tereng tongteng tongteng tongteng. Nikahin Nenek Eli. Oh, nggak bisa. Lokasi berry. Ada yang di danau. Ada yang di tambang. Di awal-awal sih kita di pohon dulu yang di gunung. Cek aja di Google banyak kok, cari aja. Cara dapat 10 power berry di Harvest Moon. Banyak tuh. Kalau kita sebutin pasti nanti lupa lagi. Mending di Google aja, bisa langsung cek. Belum merit kok. Yang ini kita mau mencoba nggak nikah sampai tamat. Absen hadir, halo kan Novia. Rentong. Main di mana? Ini kita main di PC. Utangnya cuma 4 sama beli. Ah, beli? Tunggu, beli yang di mana beli? Kenapa bawa keranjang? Kita mau mancing. Buat bawa apa? Bawa keranjang buat buang sampahnya. Tong teng. Soalnya di sini nggak ada tempat sampah tuh. Kalau festival tempat sampahnya hilang. Nikah dong Bang, sebelumnya udah kok 5 kali tamatin, kita udah coba semua. Mungkin nanti next kalau ngulang lagi nikah. Kalau live nggak bisa, bisa replaynya kan bisa kok. Warberry kan ada di TV shopping. Oh iya, yang itu. Iya, TV shopping.
Halo JB, kau bawa sesuatu untuk pot panas itu? Iya, bawa. Nih, keranjang pun bisa dilempar. Tapi kita save dulu ya. Keranjang pun bisa dilempar. Nih. Tuh. Halo pena hijau, pena hujan. Kira-kira pada suka gak? Baru tahu kok, iya keranjang bisa, tapi hilang udah. Kalau lempar keranjang udah hilang, kita nggak bisa pakai keranjang lagi. Pamit bentar. Oke, kejaran. Ya enggak lah tuh kan. Perasaannya terasa sedikit agak aneh. Bukan agak lagi, emang aneh. Apa yang terjadi? Badanku terasa berat. Makan keranjang dia. Bukan aku. Aku tak taruh selai. Nah itu. Di tambang ada dua, dari Dewi juga satu. Dan beli. Iya, di Dewi. Di tambang ada dua, tambang yang air terjun sama tambang danau. Nah, kayak gitu kalau keranjang. Jangan, mending jangan. Nah, kita coba apa dulu nih? Dari yang paling depan dulu dah. Dari paling depan ya, kita coba apakah suka. Jamur beracun mah udah pasti enggak. Apakah suka? Bawang. Bawang sih harusnya. Tuh. Suka ya. Kayu kok, kayu enggak suka sih. Kayu kayak waktu itu pernah. Tuh, itu tadi meriah. Kalau ini suka. Kita coba yang lain. Jagung. Apakah suka jagung? Suka juga ya jagung ya. Pasti suka asal makanan normal. Pasti suka ya. Kalau rebung? Coba dulu. Tadi ada yang request soalnya. Kita coba-coba semua yang request. Ikan legend 1. Ini masih baru mulai, masih tahun pertama. Nanti di tahun kedua awal pasti udah lengkap tuh. Kok jagungnya mekar? Sekarang aku bertenaga. Tadi kita lempar apa? Jagungnya kok beda? Iya ya. Kok kayak daunnya kebuka? Ini mainnya di PS apa bang? Ini di komputer mainnya pakai emulator. Ini game PS1. Jagung kau bisa makan dan jual. Cek di kulkas. Nih, cek aja lot gini aja. Mau di lot aja nggak? Ntar deh lot yang kita cek di kulkas ya. Tadi lempar rebung, rebung. Tadi asik. Kita coba cek di kulkas. Wala rebung. Tadi rebung ya, rebung suka kan tadi. Keranjangnya ketinggalan, gak apa-apa, ini cuma mau ngecek jagung. Nanti kita lot lagi. Mekar. Ya ketutup langsung, dimasukin ke kulkas. Langsung berubah. Berubah. Ngebak aja ya. Kok beda? Intinya asal makanan normal. Paling jamur beracun yang gak suka. Terus daun yang merah. Itu langsung berubah jagungnya. Ngebak gitu ya. Nih, suka masih. Masih suka ya, lobak ya. Timun. Ayu udah pasti enggak. Rumput biru juga gak suka. Oh, daun-daunan gak suka ya? Oh iya, benar-benar. Daun-daun yang daun-daunan juga yang biru gak suka, padahal daun biru obat ya. Iya.
Game zaman dulu Kak Maria. Nah, ini suka. Ikan apalagi? Ikan kan suka. Selai nggak suka selai. Iya, dimasukin selai nggak pada suka. Si Karen aja jatuhin selai. Jadi masalah tuh. Nah sekarang aku bertenaga, mungkin aku harus mendaki gunung. Nah seperti itu. Ya kali ya, biarin aja kali ikan yang dilempar ya. Ikan aja kali ya, nggak apa-apa. Nah terus kita bisa mancing di sini. Terus obat bos. Obat kayak gua belum pernah sih obat. Suka apa nggak obat? Kalau bisa bibit dimasukin. Oh iya, bibit. Gak bisa dilempar. Kalau bibit kan masuknya alat. Tunggu. Iya, bibit kan masuknya ke peralatan, bukan item gini. Kalau ditebar beda cerita. Thank you yang udah follow. Thank you. Kok getarnya cepet banget ya? Obat ada yang komentar supnya rasa lain. Iya kah? Mau dicoba kah obat? Emang di pot ada apa sih kok bisa kacangnya gerak-gerak? Di pot nggak tahu nih, kita bisa mancing. Jadi kayak sejenis bug juga sih ini masuknya. Karena itu hitungannya air, jadi bisa dipancing lah. Ada ikannya juga, bisa dapat ikan. Tahun pertama ini. Ada good people juga. Beda good people kah? Apa sama nih? Kalau hasil makanan gimana bang? Makanan belum pernah coba semua. Ada yang suka, ada yang enggak. Halo Kak Mavis. Masukin batu enggak suka. Padahal misalkan udah mati dan enggak mungkin gerak-gerak. Iya itu dia. Kita main HD enggak? Pernah. Ini lagi coba main lagi Kak Roni. Kemarin coba download lagi, ternyata ngulang dari awal. Tapi lagi coba lagi HD. Beda good people. Emang ada ikannya? Ada nih ya. Kita sampai dapat ikan udah nih baru. Udah tamat berapa kali kok? 5 kali. Ini yang ke-6 nih. Masih masakan gosong. Gak suka masakan gosong. Thank you yang udah follow. Sama nih kayaknya nih good people-nya nih. Sama-sama good people-nya. Nggak dapat. Mau nikahin siapa? Yang ini kita coba nggak nikah sampai tamat. Sampainya kita buang-buangin dulu. Nah. Susah banget. Baru tahu bisa dipancing, iya. Tembus. Ya kan, sama kali ya good people-nya ya. Bisu pada sepatu. Iya, sepatu kayu. Ikan yang rambut pink popuri. Yang sebelumnya. Sebelumnya kita tamatin terakhir sama popuri itu. Ikan. Masak tempat makanan ada sampah kayak kayu, iya kan? Ternyata di dalam hotpot yang naruh kayu sama sepatu ada. Nah itu kita bisa pancing pula. Berarti makanannya, wah nggak habis pikir. Ya nikah dong kok. Mungkin yang next kalau kita mulai baru lagi Kak Denera.
nikahin anak. Kita waktu pertama kali main, paling pertama samaan. Kok NPC-nya nggak negor? Harusnya negor tuh ya. Thank you yang udah follow. Ini tahun pertama. Kok nggak dapet ya? Padahal udah dilepas. Nikah sama penjual wine. Jangan. Nanti dimarahin terus. Pegawai perpus, Mary. Ayo, ayo, ayo. Tuh kan, lepas terus. Yang ini kita lagi mencoba menjomblo sampai tamat. Apakah masih bisa happy ending? Nah mungkin next nih, next kalau emang mulai dari awal lagi, mungkin kita bikin voting. Bisa di sini ya. Ntar naik dikit. Nah, tapi kan udah dapat belum. Emang agak-agak susah kalau di sini kayak kita mancing di parit rumah. Pernah masukin jamur beracun, pada nggak suka kan ya? Tukang ayam popuri, iya tuh. Yang sebelumnya kita tamatin terakhir sama popuri. Ih, kelepasin lama. Satu, dua, tiga. Ya nggak getar. Dapat sih ikan, tapi tulangnya. Eh ini udah dapat ternyata. Itu udah pernah dapat. Langsung main masukin tas aja. Itu udah dapat. Begitu. Kita bisa dapat ikan. Mungkin ayam utuh bisa. Ayam utuh bisa. Baru tahu itu bisa dipancing. Iya kak, introvert. Nah kita mancing-mancing mania di dalam pot panas. Mancing di pot panas. Dapat apakah? Apakah bisa dapat ikan di pot panas? Ah nggak dapat. Yang rambut kepang kok, yang mana tuh? Apakah kita bisa mancing ikan di pot panas? Kayu. Sudah dua kali zong. Tapi dapat satu sih udah. Sudah dapat satu ikannya. Oke, kita pulang lah ya. Setidaknya minimal tanya-tanya dulu semua. Biar apa sih kok mancing di pot? Bisa dapat ikan. Nih, bisa dapat ikan. Yang ujung mana tuh? Kepang. Ini an. Ginseng apa? Ginseng. Tenteng. Itu tadi baik, tak ada yang aneh di dalam sana sekarang ini. Thank you kasih tetes. Thank you buat lope orennya. Semua yang ku masak terasa enak. Telur gold masih ada. Masih. Thank you yang udah follow. Terakhir tadi masukin ikan kok. Iya, terakhir masukin ikan. Emang mau apa? Setelah aku makan, waktunya untuk kerja kembali. Suka gak sih emang? Enak kan ikan? Aku tak berkesempatan makan banyak. Semuanya makan dengan cepat. Menjadi cukup bagus ya. Basil memasukkan tumbuhan itu menutupi bau ikan.
bau ikan yang kita masukin kah? Maksudnya? Yang bagus sekali, tapi itu mungkin terlalu berlebihan. Ulang bang, oh mau lempar ulang? Atau ulang apa nih? Mau lihat lempar apa nih? Teng toreng tong teng. Nih ya, ini kita set dulu deh, kalau enggak ulang lempar. Tapi ini kita set dulu. Kita set sini. Nah, mau lempar yang mana? Permadu. Ya, tahu gitu tadi lotnya yang di luar. Ini udah lot yang di dalam. Ya, ayam bisa kah bang? Ayam bisa. Tinggal 6 ini doang nih pilihannya nih. Mau lempar apa coba? Jagung. Jagung ya. Jagung. Mari makan. Kayak gitu. Makan-makan rame-rame. Satu pot panas. Karena sekarang aku bertenaga, mungkin aku harus mendaki gunung. Jawabannya kurang lebih sama kayak yang tadi. Aku jatuhkan botol selai di sana, tapi aku ambil lagi. Kayak gitu. Kita ini ya. Enak jagung kok, enak. Kita lihat yang tadi aja ikan nggak apa-apa. Soalnya udah dapat ikan lagi tuh, udah mancing lagi. Nah, terus bisa mancing juga yang baru hadir mungkin. Mau lihat yang ketinggalan nih, bisa mancing juga di sini. Yah. Nih. Thank you yang udah follow. Dapatnya kayo. Bukan lagi jagung di tas kok. Iya. Lupa kayak gitu. Tuh, dapat ikan. Mayan. Masukin satu ikan. Beranak dua. Thank you yang udah follow. Masukin ikan satu yang gede, dapat dua ikan kecil. Halo Kak Unyil. Lo. Nah tuh. Ikan. Wah, kenapa mancing di situ? Bisa, tapi itu dapat ikan kita tiga. Oke, kita pulang. Itu tadi asik. Nah, kita kembali bekerja. Thank you Kak Stetes buat pinjar hatnya. Soundnya udah gak ada lagi. Kita bentar cek alert ini bisa gak ya. Cek alert ini. Oh, tapi ini ya. Coba deh, bentar. Oke, kita lanjut. Thank you Kak Santika. Thank you buat Lope Oren-nya. Jadi tim ke 636. Penasaran sama hasil sawah yang ditanam kemarin. Oh, sekarang uangnya berapa ya? 74.750. Itu pun udah, karena udah upgrade rumah kaca, 30.000. Terus beli sapi lagi. Pil jumlah ikan di kolam banyak sih, 40. Thank you kata Makoci. Gak ada sonnya ya.
cuman alat gitu doang tadi. Bentar, muncul sih alatnya. Soalnya Tikfinity-nya nggak ini. Tong teng. Muncul nggak? Oke lah, anggap aja muncul. Tong teng. Eh, ini kita lempar ikan dulu ya. Nggak ada, tapi suara ada sih. Suara sih setidaknya. Kita jadi tahu. Tadi kita kadang nggak tahu kalau ada yang give atau ada yang follow. Eh, follow sih ada. Follow ada. Cuma give aja tadi. Kita nggak tahu kalau ada yang give kadang. Infinity-nya lagi nggak bisa connect. Coba kita buka lagi. Teng toreng tong teng. Ini udah aman ya. Tuh kan gak bisa connect. Gak tahu kenapa. Nama gamenya Harvest Moon. Udah tahun keberapa kak? Ini tahun ke 1 masih. Masih tahun pertama. Thank you yang udah follow. Thank you. Tong teng. Udah ambil truffle? Belum sih kayaknya. Coba kita cek. Lemparin telur bawah air terjun. Bisa juga tuh. Nambang jangan, mending. Mending winter sih nambang. Kita udah gak terlalu banyakin nambang. Ya kayaknya udah banyak deh, udah full deh. Apa namanya, request-request gitu. Thank you yang udah follow. Ayo mancing. Nanti kita ambil jamur dulu. Nanti balik lagi. Kita mancing lagi. Tong teng. Kita balik. Yah, kok kepencet. Wah, ya jamurnya kebuang. Satu. Lupa simpan isi ransel kok. Iya. Oke, HD banget ya. Pakai emulator Duck Station. Musim kemarau host biar ada saljunya. Asik. Kapan ya? Di ini, di mall saljunya. Jurus Coven mundur. Mundur? Jurus apa? Ngapain pencet X? Iya kan, aneh. Kebuang. Thank you Kak Putri. Thank you buat finger heartnya. Kok agak-agak ini ya? Bentar, bentar. Kita gantiin aja deh kalau enggak. Tong teng. Kita apply alert ini ya, di mana sih? Eh, sorry. Alert ininya kita taruh sini. Muncul gak sih?
ini kita simpan. Mari kita simpan. Masih nggak ada. Thank you Kak Putri tadi buat finger heart-nya. Enggak, itu tadi follow ada sih sound-nya. Itu sound sih. Kalau gift belum. Eh, karena nggak ada yang gift lagi ya kali ya. Yang penting sih lebih ke ini, alert. Alert apanya? Alert sound-nya. Bawang-bawang. Biar tahu aja sih. Nah, kita mancing. Mau main Harvest Moon juga pakai HP. Wih, asik. Ayo aja main Kak Satria. Legend terakhir main 2010. Wih. Iya, game Legend. Thank you Bang Kiki buat Lope Oren-nya. Thank you Noritsky buat Fairy Wings-nya. Infinity ini ada update ya? Agak error di browsernya. Kita disuruh pakai versi desktop. Musim apa? Ini kita masih musim fall. Tahun pertama masih. Kita mancing aja dulu. Gue punya buku panduan tanggal-tanggal festival. Wih. Iya, kalau dulu kak pakai ini kan ya buku. Kalau sekarang di Google banyak kok. Udah ganti stick kok. Belum. Di iniin aja, dibenerin dikit masih bisa ternyata. Agak-agak loncat doang kemarin. Tapi ini sih kadang-kadang ngeloncat lagi. Halo Koven, ini aku Amel. Eh. Halo Mel. Thank you Kasekai. Gak dapat. Thank you Music Room udah follow. Amel. Thank you yang udah follow. Ini bentar. 1 2. Ya. Oh. Ah, tadi kayak join akunnya Amel. Yang gue nih itu kan. Tuh Amel mana nih? Oh, ini yang akun utamanya. Jam 3 dapat berapa ikan nih udah nih? Ya nggak dapat. Dapat 3 lumayan lah ya. Ayan, mandi tidur. Yuk mandi terus tidur. Nari. Mari kita mandi. Jam segitu masih keliaran? Enggak sih, aman. Setidaknya aman. Enak kali hidup kayak karakter Harvest Moon. Apa iya Kak Miki mau coba kah? Hidup kayak karakter Harvest Moon. Bangun pagi jam 6, tidur jam 5. Terus ngurus kebun, ngurus ternak. Ngurus apa lagi? Mancing, nambang. Kita sih kayaknya, makasih deh. Bakal capek banget. Tidur cuma sejam, iya. Thank you yang udah follow. Thank you.
punya sapi kayak dia. Oh iya, asik dong. Eh, belum dibuang tapi udah 550. Iya kan, bersosialisasi, nggak boleh introvert gitu. Tidur. Tidur 10 menit. Langsung baru melek. Eh, baru merem, udah melek lagi. Bang, kok nggak main minimarket lagi? Minimarketnya siang. Supermarketnya. Tadi pas lagi main supermarket, bang nggak main Harvest Moon. Nah, ini kita simpen dulu kayunya. Aslinya kan ajak pekerja, nggak mungkin kerja sendiri. Iya kan, sama Budung. Tapi tetap kita kan harus ini juga, kerjain juga. Guguknya kalau diangkat nggak muncul loh. Muncul kok. Muncul. Berarti udah kalau nggak muncul. Indomaret lah ini kata. Oh iya. Ntar kita bolanya nggak bawa lagi. Panen paprika. Kenapa tulang disimpan? Kayu ya? Itu requestannya Nuritsky. Katanya kayu simpen aja. Apalagi lahannya luas. Iya kan, susah kan. Bang, ganti itu main Harvest Moon yang lain. Walah Bang Ivan, kenapa emang? Ini kalau mau request-request bisa langsung ke bio aja. Ada kok itu daftar Harvest Moon lain segala macam. Nanti kita next gamenya sesuai dengan requestnya. Soalnya banyak juga yang request. Itu nanti pas kita ganti game malah pada nanyain lagi. Harvest Moon BTN-nya mana bang? Banyak banget yang nanya. Bunga kita tanggal 10. Hogi kan ulang tahun. Hogi mah kuning. Tepung aja deh, tepung nggak usah bunga. Nah, kalau mau request game lain bisa langsung ke bio aja. Nanti kalau emang apa namanya udah mulai banyak, biasanya kita mainkan. Tepung aman. Yang ini kita menjomblo sampai tamat. Main Harvest Moon tanpa nikah sampai tamat. Bang Ivan udah coba semua juga. Apa gini Senin sampai Jumat? Enggak, ini apa kita full? Enggak yang berubah-berubah. Nanti paling kalau emang mau ganti game lain, di request aja. Kita langsung request. Oh iya, tadi bola kita nggak ambil lagi. Hogi kerja gak kok? Hogi kayaknya enggak. Iya enggak. Wih, pas banget Hogi satu. Lihat deh. Wah, kita banyakin nih. BTN yang lain. Emang ada BTN yang lain kah? Kita siram. Rentong teng. Satu tepung berapa hati? Biasanya satu tas itu nambah satu. Kalau ulta satu tepung satu bisa naik. Tapi pas udah agak banyak itu 2 tepung, 3 tepung. Pokoknya kita ngasih 9 tepung kurang lebih naik 7 hati lah. Nah, ini kita simpen aja. Kok habis belajar di Digimon World 1. Wih. Putar undian. Itu kan chance-nya kecil ya. Chance-nya agak kecil itu. Bola mana sih ini?
Nggak dijual, nggak dulu. Kayaknya kita simpan buat resep dulu. Mari kita simpan. Ya banyak lah ya stok di kulkas. Pengen cari rekor. Main Digimon tamatin waktu tercepat. Wih. Sekalian aja itu di record apa masukin apa namanya speedrun. Ini kita mikir mau coba speedrun HM juga nih, HMBTN. Baru satu orang yang ini masukin speedrun HMBTN. Itu yang nikah sama An. Ada satu kategori nikah, sampai nikah udah. Kita kalau coba yang lain, nikah sama siapa gitu, kita cetak rekor seberapapun, mau selama apapun, udah masuk peringkat satu. Oh, harus pun lagi, iya. Malam kok, malam Kabaden. Tereng tong teng tong teng teng tong teng. Terima kasih banyak. Kok kenapa nggak ambil yang di kulkas? Kan banyak. Enggak sih. Oh iya, Sabtu ini ya. TV belanja tadi lupa. Tiga tepung satu hati. Eh. Iya kah? Ini ulang tahun. Hogi kan hatinya satu, ntar kita lihat jadi berapa. Buat kurcaci ya. Halo, halo Kak Siti. Iya, Harvest Moon lagi. Halo Kak Naya. Tereng tong teng tong teng. Kalau ultahnya nambahnya langsung banyak kok. Iya, kalau ultah satu tepung bisa satu. Kalau hatinya masih kecil ya, masih dikit. Nih, sekarang hatinya... Eh, siapa sih Hogi ya? Hatinya kan satu Hogi. Sekarang berapa? Nah, seru banget deh. Dulu main ini nggak mau... nggak mau tidur. Sampai lupa waktu ya. Tuh, bahkan nambah dua langsung. Kalau masih dari satu, dari satu kasih tepung, satu itu nambahnya dua. Nah ini tadi tiga jadi berapa? Tuh empat. Kalau dari tiga udah mulai nambahnya satu-satu. Dari empat ke berapa? Nah masih empat nih. Kalau udah empat udah mulai mulai lama. Oh iya, pemberian pertama tadi bantas banyak. Pemberian pertama emang lebih tinggi juga, makanya tadi naiknya langsung 2. Pemberian pertama emang naiknya tinggi. Terima
kasih Bu Dung. Karena pemberian pertama juga. Kalau nggak pas ultah, 3 tepung 1 hati. Tergantung hatinya berapa dulu. Kurang lebih 3 tepung lah kalau di tengah-tengah gini. Tapi kalau udah 9 hatinya butuh 5 apa lebih sih kayaknya. Kalau nggak ultah. Makasih Bu Dum, hari ini ulang tahunku. Ya paling jadi 8 sih, bener nambah 7 paling. Iya nambah 7. Nah kan 9 tepung nambah 7. Ntar kita ambil lagi tepung, beli lagi. Jangan dulu, bentar kita nyuruh Bu Dum dulu. Bentar. Daripada nanti udah selesai kerja nggak bisa nyuruh. Thank you yang udah follow. Seminggu ya. Hogi timid state. Kita minta bantuan seminggu. Berapa lama? Lagi habis itu tipe sebelumnya. Game apa ini? Harvest Moon. Mainnya di komputer, di PC. Nah, kita beli lagi tepung biar penuh hati si Hogi. Kita penuhkan. Lari. Udah dapat ikan legend 1. Ting tong ting toreng ting tong ting. OTW 5 bang, lagi maraton. Wih. 200 ya. Udah tahun keberapa Kak Basic? Wisata masak anak-anak asik. Iya Kak Slay. Bikin kangen ya game ini. Besok ultah mana si penjual? Mana juga ulang tahun. Udah mau ke 3 tahun. Oh. Iya yang ini apa? Ada juga ikan legend yang 200 ikan. Tereng tong teng teng tong teng. Tergantung ikan legend yang mana. Kan belum winter, masih tahun pertama. Ini kita yang satu ini tahun pertama dapatnya dari pantai. Dari pantai summer. Lempar ikan kecil, mancing di pantainya. Teng tong teng. Dulu aku bocil main gini kan, cuman nyari duit doang taunya. Itu juga udah asik kok. Yang penting sebenarnya game kayak gini game santai sih, nggak harus yang perfect kayak kita mainin sekarang. Yang penting kan happy-nya itu loh. Kalau sekarang mainnya lebih dapetin nostalgianya, kangennya. Jadi kalau ada event-event, kalau bisa sih kita coba-coba juga.
biar tahu nih zaman dulu kecil kan mainnya begini. Eh ternyata ada kayak begini juga. Kayak gitu sih. Hatiku nih. Biar tahun keempat bisa tamat bang. Ah tahun keempat nanti bisa tamat tuh. Nah zaman waktu bocil tuh belum pernah tamatin. Kita baru tamatin pas sambil live ini nih. Tamat pun ya tamat sekedar tamat doang kalau zaman dulu. Gak yang event-eventnya selesai semua kayak gini. Sekarang enaknya ada Google sih ya. Ada Google serba bisa dicari. Gak kayak dulu. Dulu buku sih ada. Iya. Iya hu. 383 state. Jam siapa bang? Jangan. Mending nggak usah pakai cheat kayak gini. Jadi gampang bosan kalau pakai cheat. Mending saran sih jangan. Teng tong teng tong teng. Lari. Pen bocil nggak sampai dapet ikan legend. Nah itu sekarang kita mainin lagi, bisa dicari tuh event-event yang dulu kita nggak dapetin. Telepon. Nih. Kita beli apa? Ini adalah TV belanja. Barang kami lainnya oven cuma 5.000. Boleh. Makasih atas pesanannya. Kau akan terima pesananmu dalam 3 hari dari sekarang. Hari. Goreng tonteng tonteng tonteng. Iya asik kan kayak gitu aja kalau pakai cheat, effortnya juga nggak ada benar-benar. Jadi main dapat ikan legend. Ikan legend ada eventnya kalau lengkap. Nanti Greg datang ke rumah tuh. Nah tadi kita udah beli oven kan ya. Kenapa nggak COD ovennya? Itu dia ya. Kita bayar duluan ya. Pakai game siap contoh orang malas. Oke, TV shopping. Produk hari ini yaitu oven. Oh iya. Ya berarti yang kemarin enggak ya. Tadi udah benar kan oven? Yang kemarin kita udah beli 2 kali. Kita udah tonton dong hari ini. Ya. Tahu gak kenapa kita ya? Pamit dulu. Tanggung tinggal 20 bijian lagi ikan. Oke. Thank you udah mampir. Tebak minggu depan apa? Apa? Power berry kah? Dapat power berry. Musim minta ampun main Final Fantasy dapat. Wah, wanginya. Indah sekali, bunganya banyak. Aku ingin bawa beberapa. Beri sebanyak dia mau. Makasih, sebagai gantinya aku beri ini. Aku menyimpannya karena itu langka. Nah. Thank you Bang Bre buat cheer you up-nya. Maaf itu, apa Tikfinity-nya lagi error, enggak ada sound gift-nya. Tahu gak kenapa? Lihat yang diambil tuh.
bunga merahnya hilang semua. Harusnya kita petik dulu. Bunga merahnya. Thank you Bang Bre buat cuti up sama mawarnya. Bumbu-bumbuan enggak sih? Oh ya, bumbu dulu. Bumbu-bumbuan dulu. Iya, yang merahnya diambil. Yang paling-paling tuh. Tahu aja yang bagus. Dikasih power berry. Nah, habis itu kita tanam wortel deh. Aku baru join lagi kok, tahu-tahu udah banyak perubahan. Iya. P. Oh, diambil. Iya. Diambil buat gantinya power berry. Banyak banget yang diambil, itu dia. Sudahlah. Rindu banget game ini, asik. BTW sekarang udah punya 2 bocil. Iya, game zaman dulu bikin nostalgia, bikin kangen. Ya berapa power berry-nya? 6. Harusnya sih 6. Kok aku nggak bisa lihat typingan ya kok? Eh iya kah? Ini masuk ya typingan Bang Bre. Itu minimal 50 bibit kok kan, kalau kurang dari itu sih lihat. Lihat nggak datang. Oh. Kalau kita sih nanamnya 100. 100 lebih. Oh, Lilia. Tuh anak-anak. Manfaat power berry apa kok? Maksimal energinya nambah. Itu pin. Lah. Gak bisa tapi bisa ngepin. Kok bisa-bisanya? Typingan lainnya nggak ada. Loh, kok aneh? Salah anak. Mandi kok di air panas. Nah, boleh nih. Ntar-ntar kita metik-metik bunga dulu. Sama mau nanam wortel. Tinggal event kuda renang sama di gua winter. Event kuda kenapa? Event kuda sih udah lewat ini. Oh, ini ganti dulu bentar. Masuk ulang coba, masuk ulang apa? Oh, Bang Bre, udah ada kok. Oh. Tadi keluar masuk lagi ya. Bukan ini dong. Wortel ini nih. Kebun anggur merah mana kok? Kebun anggur merah. Metik itu kah yang nanti bantuin nanti tanggal 15 itu? Masih panjang kok mainnya, masih banyak yang nyari tuan. Iya, di awal-awal emang agak-agak susah. Ini game gua mainin dari SD, bener game zaman dulu bikin tangan ya, sampai sekarang masih dimainin juga. Zaman dulu tapi masih oke lah sekarang dimaininnya. Kok juga biasanya gitu lah ya, komennya hitam. Oh, kok bisa ya? Gak mau tanam magic red lagi kok, nanti lagi deh. Kebanyakan nih bunga tuh. Kita tanam wortel dulu aja biar 101 bunga cukup lah ya. Tahun depan, nah boleh tuh kalau tahun depan nantinya lagi. Boleh, boleh. Sambil nyiram gak sih? Habis gula. Buat siapa tuh bang bunganya? Buat disimpan aja sih. Ini tadi abis dapetin power berry. Lagi gak enak badan. Oke, oke Rama. Selamat istirahat Rama. Ya kalau gak enak badan,
banyak-banyakin istirahat. Ntar malam kayaknya istirahat dulu gak sih? Live-nya pagi, kita udah lagi mau coba juga kayak pagi jam 8 gitu atau jam 9. Target ceweknya siapa kok? Target ceweknya yang ini kita lagi coba nggak nikah. Live apa jam 8? Ah. Pagi gitu misalnya. Supermarket. Buka supermarket. Kemarin itu kan kita awal-awal supermarket bukanya pagi. Kalau tadi sore tuh. Jadi bujangan. Gak bisa nonton dong besok pagi. Oh. Berarti subuh aja gak apa-apa jam 3 lagi. Tong teng. Bunganya boleh tuh buat gait bini orang. Jangan, naikin hati aja biasa. Thank you Bang Heri. Thank you. Kok nggak minta tolong kurcaci bertani? Kurcacinya ternak semua. Lagi diminta bantuan ternak. Oh besok, oh iya Jumat ya. Jumat ya. Lihat bidadari dong kok. Bidadari di ini air terjun. Kita sebenarnya lagi sengaja dapetin power bearingnya aja dulu. Event yang diketemuin pasangan niatnya mau ditahan dulu sampai para gadis nikah. Nah penasaran tuh yang datang siapa kalau udah pada nikah. Seandainya bisa jadi pebinor, saya ingin. Jangan. Oh, biar nggak ngoceh-ngoceh terus lagi ya. Suaminya kayak gitu. Ada yang datang lah. Udah coba kah? Kita belum coba sih. Kok tips dong? Tips apa? Kita belum coba. Jadi nggak tahu. Kalau baru mulai main, kumpulin uang buat beli tas dulu, beli bibit atau upgrade tools. Gak semua. Beli keranjang yang benar. Beli keranjang, tapi bibit tetap tanam. Bibit tetap beli, lobak sama timun. Timun nanti buat lempar ke danau dapat mystic berry, lobak buat ke Dewi di air terjun. Itu sih. Tapi kalau timun doang juga bisa. Tanam timun satu cukup sih. Timun kan nanam 8 misalnya. 3-nya buat kapak, 5-nya buat Dewi bisa. Beli keranjang, bener kan beli keranjang? Ayam beli gak kalau udah ada uang lagi? Pokoknya utamakan keranjang dulu sih. Nanti udah ada keranjang, nambang seharian, ayam pasti kebeli. Biar cepet dapat cuan banyak. Gimana kok selain nanam sama nambang? Ternak. Tapi ternak kan harus dibeli juga. Minimal harus nanam dulu sama nambang. Oh iya, kuda. Kuda dulu cek. Piwit. Nah. Piwit. Juga ya.
Lapangan mineral ton terus duduk. Oh mangkok. Beda itu. Yang mau ngasih siapa? Keranjang 5.000 iya. Biar nggak gampang capek, dikit-dikit berendam. Atau cari power berry sama mystic berry. Mystic berry sih yang nggak gampang capek jadinya. Nanam bibit apa bang? Wortel tadi. Kita nanam wortel. Masih nyesek. Tapi tadi 5 doang kan? Cuma 5 gak sih? Iya. 5 yang merah. Kok enggak gati? Gati mati? Enggak dong. Aman dong, aman. Enggak tidur. Enggak, kerjaannya dulu kelarin dulu, diberesin. Kenapa enggak dijadiin satu aja bunga? Enggak, emang lagi pas rapih aja. Biar rapi nanti nanam berikutnya enggak usah rapihin ulang lagi. Nih. Tuh. Tanamnya kayak gini. Tuh udah enggak ada item-item kan? Tadi kita habis baca diary. Sabit nih. Oh iya, ternak harus ditanya juga sih sebenarnya. Jukipli. Mino. Ian. Bella. Dian. Me. Agit. Supri. Ada Agit, ada Supri. Ada Eva. Nostalgia, iya benar, Kak Dexter. Ini udah, oh belum nih. Suka begini ya. Oh, jamur dulu coba cek. Telur nggak keambil semua. Tung kita ngecek. Ternak sih udah, cuman telur doang yang nggak keambil semua. Emulator PS2 buat Android. Easter Eggs ada. Tulisannya Easter X. Ayamnya di luar, iya biar ngurusnya enak. Jamur ada 4 lagi ya. Tunggu ini jual aja nih. Malasnya ngurus sapi atau kambing tuh nggak bisa ditembus itu. Itu dia.
Kadang kehalang-halang, dijepit segala macam. Jamur ini jual aja lah ya. Nah, kalau kita sih minta urus kurcaci bener. Udah paling bener lah, kurcaci ternak aja. Hari, wih nggak berasa ya udah mau jam 10 aja ya. Lari, 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 lari. Tong teng. Aduh, travel. Truffle, truffle. Tahun pertama belum bisa bantuin manen anggur. Iya, thank you Kak Arya, thank you Kak Lus udah follow. Iya Kak Arya, bener-bener. Kalau tahun pertama belum bisa bantu nanam anggur, manen yang di ini ya, apa tuh kebun anggur si Duke. Ini sini Easter X, cari di Google, di Play Store ada juga. Thank you yang udah follow. Tahun pertama nanti, iya tuh. Tanggal 15 deh kayaknya datang nawarin. Jadiin mayo. Mau nyetok juga gak apa-apa sih. Uangnya udah banyak juga. Heh, daun hijaunya gak kejual. Daun hijaunya niatnya buat ini, open penjualan Excel. Body Geyser Turbo Jolt yang Excel punya. Eko Pen, halo STS. Nah, balik. Good People yang tadi hilang kah? Yang kata Noritsuki Sus. Kayaknya Good People itu juga kasih. Itu ayam gak apa-apa kah ditaruh luar? Gak apa-apa, aman. Mungkin gak tuh. Ikan legend udah dapat. Dapat satu udah. Ini masih tahun pertama. Nanti nyari lagi mungkin winter. Lari. Bentar. Ini ada sesuatu nggak sih? Atau udah disiram sepuluh? Kan untung kita cek. Untung mencek. Suka kelupaan. Android nggak bisa ya? Android bisa. Bisa Android bisa. Wah, habis. Di Android cari aja emulatornya.
Ini udah semua kan ya? Ini jual aja nih di sini sekarang. Buru gak? Keburu gak ke rumah? Gak keburu. Telat, teleport deh. Cerah. Ini simpan. Siangan enggak dong, stamina nya kan banyak. Tanggal 11, aduh mana yang ulang tahun, kasih bunga aja kali ya. Mana ya, mau pakai game shop ya sapinya cepet nunduk. Jangan, nggak seru kalau pakai game shop. Ih panen. Pokoknya harusnya kesiangan kalau nggak tidur malam. Enggak, itu nggak kesiangan. Yang penting sebelum tidur berendam dulu. Pokoknya sebelum tidur jangan kerja. Jangan banyak kerja. Kok saran dong, kalau tools yang pertama kali di upgrade apa dulu ya? Kalau kita antara kapak sama penyiram, lebih ke kapak dulu sih buat nyari kayu. Tahun keberapa? Ini tahun pertama. Ambil, ambil. Ambil, ambil ubi. Kalau mau uang banyak, tahun pertama tanam ubi kan. Enggak juga, nanas. Lebih ke nanas. Ubi juga bisa sih. Cuma kalau ubi capek manennya. Mending nanas yang sekali panennya lumayan mahal. Panen lama, pertama kali emang 21 hari. Tapi sekali ya panen, mahal dia. Ubi cepet banget ya. Tinggal balik lagi, sukanya yang dalam jumlah banyak. Apa mau jumlahnya dikit, tapi sekali jual lumayan. Nanas cuma dua kali panen tapi langsung kaya. Iya, tinggal pilihannya gimana. Mau yang jumlah itemnya banyak, bisa seminggu sekali, bahkan dua minggu tiga kali ya. Tiga minggu dua kali panen itu ubi. Dua minggu tiga kali panen. Udah siram semua kan? Udah sih. Ini tahun pertama nanas 500 per butir, nanem 10 bibit aja udah kaya. Iya kan? Kita kemarin 20 bibit nanemnya. Offline online game ya? Offline. Ubi kalau nggak salah tiap 3-4 sih kalau nggak salah. Puluh bibit dia 45.000.
Lumayan kan ya. Itu pun sekali panen kan. Kalau dua kali panen, dua kali panen 290 udah. Halo Bang Jaja. Mesin keju belum, belum ada material tambang ya kan, masih tahun pertama ini. Masih belum winter. Gosok kuda. Ya kan tadi, udah belum tadi? Pernah main game ini sampai lupa waktu. Pernah, pernah. Mantap, nanam apa tuh? Ini kita nanam wortel. Siram. Coba cek lagi kuda. Thank you yang udah follow. Udah ya. Thank you yang udah follow. Sebentar. Mari kita menyiram. Isi dulu lah ya. Capek. Ubi kita banyak gak sih? Jual dulu lah. Ya ke tambang kok. Mau lihat tambang KD Nanur. Winter deh ya. Kita pasti ke tambang. Mungkin 2 hari lagi winter. Suka ngegosip. Backsoundnya yang bikin bernostalgia. Benar. Anak 90-an pasti tahu. Kok kesini? Kita mau ngambil bunga tadi ya. Hujan di game ini adalah kebahagiaan. Kenapa tuh? Gak nyiram kah? Cukup 3 deh. Udah cukup. Kalau tante mana jangan dikasih banyak-banyak. Omongnya panjang. Dulu kalau main rental pasti bawa buku panduan. Nah, dia gak nyiram. Oh, lebih ke situ ya. Mana gubuk kita? Wakuk-wakuknya doang. Ke lapangan. Thank you yang udah follow.
kita ke lapangan. Puri. Satu deh. Nah, ini kan nih ulang tahun nih mama yang satu ini. Pasti yang aku sering datang ke lapangan sini saat aku punya waktu. Oke, aku suka tempat kumpul orang-orang asik untuk dengarkan cerita dari orang lain. Benar kan? Saja aku dengar orang lain cuma tak ada yang bicara. Jadi aku harus yang memulai pembicaraannya. Ini kita lagi mau coba enggak nikah sampai tamat. Apakah masih bisa happy ending? Lu kalau main ini di rental pasti bawa buku panduan. Dia enggak nyiram. Kok scroll. Nikah sama siapa? Tadi menjomblo sampai tamat. Asik nih ya musiknya. Relax. Tereng to teng teng tong teng. Tahun keberapa? Tahun pertama. Duduk wanita kumpul di lapangan pada sore hari. Cerita mereka asik. Basilnya gak nyambung kalau diajak. Ini panjang banget. Dikasih hadiahnya. Dia dari suatu benda. Deketin cewek yang punya supermarket kok. Keren dong. Tetap bayar kita. Nikah sama Karen tetap bayar mau belanja apapun. Dua tujuh. Yang 2 hari selesai kita minta bantuan langsung 7 hari ya. Thank you Kak Indra. Udah follow. Thank you yang udah follow-follow tadi. Maaf kalau enggak kesebut. Ini udah. Lama-lama curcol tetangga. Iya, semuanya suaminya aja digosipin begitu. Aku tak bisa minum, jadi kadang aku ke bar malam. Budum nggak sih? Si merah. Merah. Oh, kita beli sapi deh, sapi Derman. Musik yang paling memorable itu pas winter, nggak tahu kenapa. Bikin ngantuk ya sih kalau yang winter. Enak sih ya dengerinnya. Buat pengantar tidur tuh enak. Nah. Teng tong teng teng tong teng. Apa yang kau lakukan? Ya, tutup ya. Tapi kalaupun nanti beli, kita mau beli siapa ya? Kipli udah, Eva udah. Kipli udah. Tunggu, kita lihat sapi. Kipli udah, Eva udah. Tereng tong ting tong ting tong ting. Deh, nanti lagi deh ya. Pas event ayam, biar ayam kita menang hatinya harus max. Wah, nggak harus max. Kita pernah ikutin yang hatinya 2 apa 3 ya, masih bisa menang. Yang penting kan udah gede. Kalau belum gede kayak nggak bisa ikut deh. Andy iOS, wah nggak bisa, nggak tahu sih lebih tepatnya. Mungkin di sini ada yang tahu di iOS gimana.
Hari. Udah sampai fall kok, cepet juga. Oh. Udah musim fall. Sampai Moon Festival deh ya. Moon Festival. Di komputer. Di laptop juga bisa. Gak tidur dia kok. Tidur-tidur. Cuma sering begadang ya. Udah nikah belum? Yang ini kita sengaja gak nikah sampai tamat. Uang udah berapa kok? Uangnya masih dikit. Soalnya barang-barangnya kan disimpen-simpenin. Itu 8771. Pakan ayamnya 87. Pakan ayam beli gak ya? PS3 juga bisa. Oh, bisa tuh. Kenapa bang gak nikah? Sebelumnya kita udah mainin. Udah coba semua sih nikah. 5 kali tamatin kita udah. Nah, yang ini kita mau coba gak nikah. Yang ke-6. Wih, udah semua. Thank you, Lemonilo. Guguknya namanya mantan, bener. Gitu, sumpah kangen main ini. Iya, yang zaman dulu. Thank you, Kak Feli, udah follow. Tong teng. Tong teng. Thank you, Mami. Udah follow. Itu ayam dikeluarin dari kemarin. Hujan enggak? Enggak kan yang penting. Yang penting jangan hujan kalau mau ayamnya di luar. Itu sih. Thank you Kifood. Thank you yang udah follow-follow. Kayak dengar suara hujan sih kok. Emang ada kah? Enggak ada hujan sih. Malam kan Anat. Gak ada suara hujan. Tri plus anak masuk ke indikator penilaian gak sih? Kalau masuk berarti harus nikah dong. Ada penilaian ini persen. Kebunnya kan mentok 88. Nah, istri 10%, anak 10%. Berarti kalau kita nggak nikah otomatis minus 20%. Mentoknya cuma 68. Thank you yang udah follow. Gitu. Mentoknya 68. Oh iya, kita ke gunung belum. Ini jual aja nih yang hijau. Kalau nggak nikah 68, benar. Cuma 68 harusnya masih bisa happy sih. Happy ending. Happy, happy, happy. Happy ending. Kayak suara pohon kena angin. Oh, suara malam. Udah jumpa Dewi di air terjun kok. Udah, yang dapat power berry udah. Cuma kita mau tahan dulu event yang ketemu pasangan. Kita mau coba kalau yang gadis-gadisnya udah pada nikah nih sama cowok lain, baru kita ambil eventnya. Nah, yang muncul siapa tuh? Kita penasaran tuh. Paling suka musim salju, terus suka rumah cewek-cewek. Ah, sapinya mana kok? Sapi. Sapinya di kandang sih. Oh iya Kak Eldio. Hey, lagi. Halo Rama. Lari-lari.
bunga deh sekalian. Jadwal badai gak tuh? Gak tahu. Ngopi ngapa ngopi? Thank you Kak Eldio. Mohon maaf nih. Sound gift-nya lagi error. Apa nggak usah ya? Biar yang pada nontonnya juga bisa benar-benar ini nggak terganggu dengan sound-sound lain selain dari sound game sama streamernya. Thank you Kak Eva, thank you buat mawarnya. Ouch. Manual aja kok. Iya, boleh tuh. Jadi lebih original ya. Asik, original gak tuh bahasanya. Tidur bang, nanti lagi. Kalau uangnya udah banyak buat apa kok? Masih banyak kok. Kayak mesin, kita masih belum bikin mesin keju, mayo, benang. Tapi kalau emang udah semua ya, udah. Biasanya tahun kedua, tahun ketiga udah mulai bingung buat apa lagi. Paling nanti tinggal tunggu tamatnya aja. Kenapa game ini nggak bisa main di HP? Bisa di Android. Bisa kok. Banyak kok tutorialnya. Kalau nggak di online sebenarnya ada. Nanti deh kalau itu kita mungkin cari di online yang mungkin bisa tawarin. Nanti kita masukin ke bio profil. Nah, mungkin harganya masuk ke akal. Dan kalau ada bingung bisa nanya-nanya. Kemarin ada yang nawarin juga sih, tapi nanti kita coba pastiin. Jadi kalau ada yang nanya nih mainnya gimana, tinggal beli aja mungkin di bio profil. Kenapa game ini nggak bisa main di tadi ke scroll lagi. Kenapa bunga disimpan buat kalau ada yang ulang tahun? Ulang tahun kita kasih bunga. Masak bang, mau masak apa? Tomba dua kok harus main terus. Ah, tomba dua, mau main tomba dua ke Kak Reinhardt? Ini kita mainin yang sesuai request. Kalau emang mau nanti kita masukin ke request di bio profil. Soalnya banyak juga yang request. Kalau kita mainin ini nanti yang lain juga pengen dimainin juga. Mungkin kalau emang mau itu request aja. Di bio profil hitung-hitung traktir kopi lah ya. Sama nanti mungkin buat ditabung juga buat upgrade PC segala macam. Tuh, kalau ada yang request game bisa langsung aja ke bio. Tak mancing. Buat kue. Kita nungguin alat masaknya komplit dulu kali ya. Sama bahan-bahannya. Kita mancing. Ini sampai tamat, kita mainin sampai tamat ke kanon. Wih, ikan langsung. Banyak yang memori yang bang, makanya banyak yang request. Iya. 1 2 3. Ya. Tomba 2 stuck di misi-misi terakhir. Kita harus ada memori dari tomba 1 juga. Oh, iya ada iya. Kalau mau main tomba dari tomba 1 dulu. Oke Rama, tadi bukannya mau istirahat, katanya lagi nggak enak badan. Istirahat aja nggak apa-apa kok. Gak tidur kah? Enggak. Kita lagi mau mancing dulu. Yang main ini 2005. Iya, sekitar tahun 2000-an sih, 2003, 2004. Pokoknya boomingnya kurang lebih tahun 2000-an. Pas bareng-bareng boomingnya PS1. Kan dari semua game konsol kayaknya
yang bikin bener-bener naik itu PS1 sih zaman dulu. Asli ini game masa kecil banget. Oh, Kak Juju. Gue main ini PS1 2005 waktu SMP. Nah, 2001-an kok waktu aku. Nah, pokoknya tahun 2000-an deh ya. Pas lagi booming-boomingnya PS1. Mungkin karena konsol lain kayak Nintendo, Sega itu mahal di kasetnya. Bener gak? Kalau mulai masuk ke PS itu kan kaset. Nah, harganya cukup oke. Makanya mulai rame tuh. Bisa main ini pas udah punya PS1 sendiri. Nah, di rental lumayan. Biasanya kalau main di rental bareng temen juga ya. Udah mainnya bayar, terus jajannya juga yang lumayan. Minimal beli apa? Teh Sisri dulu. Ada yang inget nggak? Kasetnya bisa bajakan, sekarang nggak bisa lagi. Iya, yang bikin murah juga sih itu sih, karena itu ya. Itu dia, PS1 yang bikin murah itu sih. Nah, ini kita ya udah 5.40, tidur dulu deh. Tidur. Sega main juga bang, malah waktu SD. Iya, kita juga main Sega tuh. Sega, terus Nintendo. Cerah. Ya dingdong yang gitu. Dingdong juga. Lempar dulu gak sih? Kenapa? Kayunya disimpan kok. Requestan Nuritsky tuh. Kayunya simpen aja katanya. Kalau dikasih tahu, Kai bawa kabur Popuri, apa yang terjadi? Gak nikah. Nanti Popuri sama Kai gak nikah. Mending jangan dikasih tahu biar dia nikah. Kecil kita anak 90-an indah banget. Iya benar-benar. Dua, tiga, empat, lima. Misalnya PSSE atau Duck Station lah. Karena kita pakainya Duck Station sih lebih nyaman Duck Station sebenarnya. Tapi balik lagi, bisa beda-beda pendapat. Thank you yang udah follow. Kalau kita sih pakainya Duck Station soalnya. Karena udah seringan pakai Duck Station, jadi udah nyaman Duck Station. PS-nya juga masih ada, cuma caps lock-nya rusak. Ah, caps lock? Lensanya kah atau gimana? Dragon Ball, Digimon, Naskah Rambut, CTR. Bisi basi sih nggak ada di rental pasti. Bisi basi tuh. Tapi di rental nggak ada sih bisi basi. Dulu gua bisa tidur 3 hari langsung biar cepet panen. Oh, iya sih biar cepet panen, tapi mana ya? Terlalu cepet jadinya. Aku juga kalau winter tidur cepet kadang. Ah, kalau winter iya sih. Lihat bulan tanggal berapa kok? Lihat bulan. Oh iya, lihat bulan tanggal berapa ya? Lihat bulan itu nanti di tanggal... iya 13 besok. Besok. Lihat bulannya kira-kira sama siapa ya? Yang paling dekat sama kita siapa ya?
Nah kalau udah pada nikah, kita nggak bakal sama cewek, nggak bakal sama gadis manapun. Jadi nanti di gunung ada kejutan. Kalau kita nggak nikah, jawab aja iya. NBC Basi pernah. Apa kita di kita scroll. Sampai, dah. Nah kecoa. Lah kok NBC Basi di rental bisa. Iya sticknya itu loh. Benar. Itu dapat rumput dari mana? Beli di supermarket. Sama Zik. Iya kan. Festival bulannya karena udah kalau udah pada nikah berarti nggak sama siapapun dong. Nanti adanya Zik di sana. Abang pakai panduan kah? Dulu sampai fotokopi punya temen. Dulu sih main sekedar main aja. Kalau sekarang lihat Google banyak infonya. Kalau dulu ya main sekedar main. Kalau sekarang main buat hiburan juga, terus sama mau coba-coba juga. Kita cari tahu nih ini ada gak event-eventnya. Di Google soalnya udah banyak infonya. Kalau zaman bocah mah yang penting main ya. Zaman bocil. Sama Popuri. Nah, kalau ini enggak tahu nih, kalau sekarang mungkin sama Popuri atau mungkin sama Eli. Hendok Vol kan ya. Ah, Vol tanggal 5. Dilarang merusak stick. Itu sih kalau di rental benar. Oh iya bola, pokoknya jangan lupa nih bermain bola bersama Guguk, bersama mantan. Dulu pakai Game Shark, ah dulu juga pernah sih, tapi kalau sekarang main lagi pakai Game Shark malah jadi gampang bosan. Iwit, panggil Kurcaci, panggil. Ntar kita cek Kurcaci. Ada. Tapi paling kita nanya-nanya aja sapi sama domba. Kurcaci itu cuman kasih makan, ambil hasilnya sama sikat. Ke rumah cewek dong, kangen. Boleh, mau ke siapa? Ah, Jackie Chan juga seru tuh. Asli game zaman dulu banyak yang seru sebenarnya. Buat lab sih sebenarnya kita mau coba game-game lain juga, tapi kayaknya request aja deh mau main game-game yang kayak berantem gitu. Agak ngeri. Di TikTok ini gampang kena pelanggaran. Kemarin main Digimon aja ada kayak apa namanya? Notif pelanggaran. Pil kebunnya boleh. Empat cewek temui bang, boleh kita temuin semua. Kebun dulu nih ya, kebun. Niat mau nikah sama siapa? Yang ini kita menjomblo sampai tamat. Nih kebunnya kayak gini. Ini ting. Games skateboard yang lompat ada nilainya itu apa? Aduh, apa ya namanya ya? Tiga ekstrim bukan sih? Semangat bang, thank you KNJH. Semangat juga KNJH. Nah iya benar, iya. Itu juga suka mainin tuh. Dulu, seru juga itu.
mari, mari jual. Thank you yang udah follow. Thank you Kak Emilia. Thank you tadi yang udah follow-follow. Sorry kalau gak kesebut passwordnya Genepool. Masih inget. Bener. Eh, Genepool tulisannya gimana ya? Gitu ya. Suka banget main game ini waktu kecil. Iya, game zaman dulu. Halo Kak Reha, inget aja lagi. Nah, kalau Digimon Rumble Arena dulu ada passwordnya juga tuh. Kim Joy, Roy Boy, terus Serius, apalagi ya? Banyak. Kalau dulu lebih ke pakai password ya. Ya main PS2 aja GTA pakai password, pakai ini. Bang, itu gamenya di PS apa di PC? Ini kita mainnya di PC, tapi ini game PS sebenarnya. Pakai emulator kita maininnya. Udah pernah dapat event yang sama Pak Polisi itu? Udah yang Pak Polisi curhat ya. Itu main nih mobil apa? Aduh, namanya apa jadi lupa. Main yang balapan mobil apa sih namanya? Tiba-tiba lupa ya, padahal. Nah, NASCAR Rumble. Ampun. Kita simpan jamur. Sore Bang Fan, halo Kasih Metric. Bener lupa namanya, iya kan? Namanya apa gitu? Metropolis. Eh, kayak pernah dengar sih tapi. Agak lupa. Yang mainnya kayak gimana tuh? Metropolis kayak cuma pernah lihat orang main deh. Itu mainnya di PC kita. Udah banyak banget yang main HM. Lagi jadi seneng gitu liatnya. Iya Kak Reha. Kok bagi tips untuk yang baru main HMBTN awal-awal banyakin nambang. Oh iya, kita mau ambil bola buat guguk. Ya udah mulai banyak lagi main HMBTN. Yang bikin itu loh kok rumah pabrik sesuai pesan. Ah. Ya. Kayak inget-inget dikit gitu. Kita kasih bola. Nah, Kak Novi lebih ke ini yang bangun-bangun gitu ya. Eh, guguknya kok nggak mau ambil? Guguk. Cukup sekali. Tanggal 12 ada apa? Ada kan ulang tahun atau apa? Besok Moon Festival. HMBTN. Main HMBTN hari sekali main 12 jam pulang. Simpen waktu besok nyambung lagi. Dulu sampai lupa waktu juga ya. Thank you Kak Novi udah follow. Aku suka asik. Nah, kita sambil keliling enggak ya? Mancing tanggal 12 kan gak ada ulang tahun atau apa. Kita isi waktunya dengan nyambit ini dulu dikit. Thank you es krim dingin buat lope orennya. Thank you yang udah follow. Thank you KRJ4 Kamia user 56 38005909046. Sampai disusul orang tua pulang ngaji. 12 jam berasa juga sih.
Dan jalan-jalan ke kota. Oh iya, tadi ada yang mau lihat. Kita sampai lupa, wah, asikan ngobrol ya. Dan gue tap-tap, bang. Oke, Kak Yai. Paling yang kita bisa lihat itu di sini. Oh, ini nih. Apa ada yang salah? Sudah larut, kami hanya jual anggur saat siang. Tadi ada yang mau lihat. Ketemu gadis ya. Ini bukan gadis sih. Kudengar dari Haris, dia dapat jawaban dari Aja. Jika semuanya terus baik-baik, dia mungkin kembali. Dia mungkin jadi wali kota desa ini. Jadi tentu saja dia kembali menikahi wali kota. Asik. Pak Polisi jadi wali kota ya? Nanti. Thank you, Kamade. Hari nongkrong di kafe kok bareng orang-orang. Nah, iya tuh. Situ tuh pada ngumpulnya kalau jam 8-an. Nah, ada Mary tuh. Apa kau tanam bibit dan bunga-bunga? Kuharap aku punya ladang seperti kamu. Ih, ini di PC atau di mana, Kak? Ini kita main di PC. Oh, hai JB, perpustakaan tutup hari ini. Nah, itu Mary itu tadi. Dan nama JB itu yang request. Iya. JB yang request. Ada Karen, suka minum juga. Iya. Ada banyak yang enak untuk dimakan pada saat fall. Aku makan banyak. JB, kenapa Eli cuma pulang pada hari Rabu? Aku kesepian. Thank you yang udah follow. Kesepian dia. Thank you Neil Rizky buat kaatnya. Ikau, JB, ku dengar kebunmu berjalan dengan baik. Apa benar? Hei, ada masalah apa? Jangan beritahu sesuatu yang benar-benar terjadi. Akano, aku dan desa ini dari dulu. Kau tahu? Aku pernah ambil gambar sekitar sini sudah 20 tahun. Aku ingin tunjukkan orang dan hewan hidup bersama. Wali kota dukung usahaku. Sama seperti ayahnya, wali kota itu. Dia kenal ayahnya juga. Berarti Kano itu udah lumayan berumur dong. Kan ayahnya wali kota udah meninggal. Ya udah tutup. Halo Riki Andika. Udah dapat pancing belum? Udah. Pancingan udah. Nah. Belum pada datang jam 6. Oh iya, Ivan Cliff. Wah, asik berduaan dia malam-malam. Ini buatmu makan siang. Makan siang. Siang. Siang ini. Jam 6 itu hitungannya siang apa sore apa malam? Loh, jam 6 itu hitungannya apa? Aduh, bahaya tuh, An. Kangen banget main ini, iya. Kalau kita nggak bersahabat sama Cliff, nanti dia pergi kok. Oh, iya, benar-benar. Ini lebih tepatnya yang event petik anggur. Itu kita harus ngajak Cliff. An, ngigo. Aku tak pesan ini. Nah kan gak pesan juga. Ku traktir. Tapi bisa ku tanya sesuatu? Aku selalu penasaran. Kenapa kau selalu diam di sini dalam waktu lama? Apa? Gak dijawab. Aku seharusnya tak menanyakan itu. Benar. Maafkanlah. Aku harus mencuci piring. Dadah. Oh. Apa? Makasih, cuma makan siang spesial. Benar?
Iya. Oke. Seperti itu. Malam Nur Rizky. Screenshot. Apa yang di screenshot? Dia anak yang baik. Tadi pas itu ya. Eventnya. Cliff nanti pingsan. Oh iya. Pas winter. Lah, kok dia di sini? Apa ada yang bermasalah? Lihat waktunya. Tadi katanya siang. Apa aku masih benci desa? Jangan sarkastik ya lu. Ini mainnya di komputer. Tingan, kok gimana cara dapat kuda? Tanam rumput yang banyak nanti ke kakek Barley. Pokoknya syaratnya kalau bisa rumput di kebun jangan disabitin dulu. Terus kalau cuaca cerah, sering-sering lewat rumahnya kakek Barley yang jualan sapi. Nanti ada eventnya tuh. Harvest Moon back to nature. Mending nggak usah nikah. Wah, kasihan sayang. Iya, kita nggak nikah nih. Yang ini kita coba sampai tamat jomblo. Iya benar, Harvest Moon back to nature, Kak Z. Kan kenapa? Nggak tahu. Sayangannya Coven gak tuh. Cowok-cewek sekamar ngapain? Itu katanya sih kalau kamarnya Grey, dia lagi bersihin kamarnya. Eventnya sore atau gimana kok? Tadi event yang Cliff sama An, itu sih event siang sih harusnya. Tapi bisa sampai jam 6. Pokoknya sebelum restoran buka, event itu adanya biasanya. Makanya tadi percakapannya siang. Pokok jualan obat udah nggak ada ya? Obat. Jualannya dia bunga di sini jam 1 sampai jam 3. 3.50. Berdiri di sini kalau itu. Jualannya yang obat mah dokter di klinik. Kalau dia jual bibit. Gameku zaman SD iya, Kak Z. Silakan. Karen nggak datang ya? Apa kau sudah selesai dengan kerjamu? Aku dan desa ini dari dulu, kau tahu. Aku pernah ambil gambar sekitar sini sudah. Tuh kan? Waktu ngambil gambarnya aja 20 tahun lalu. Dia mulai ngambil gambar kan minimal ya umur belasan lah ya. Itu pun masih muda. Jadi fotografer umur belasan masih muda gak sih? Tuh, berarti kurang lebih dia umur 20-an udah mulai keliling ambil foto. Berarti umur dia kurang lebih 40 ya. Aku ingin tunjukkan orang dan hewan hidup bersama. Wali kota dukung usahaku sama seperti ayahnya. Sama percakapannya. Minum. Karen lagi di pantai, iya. Sepertinya seperti itu. Yang gratisan gak tuh? Gak apa-apa lah. Cari Karen, suka Karen kok. Enggak, lagi mau ini aja, keliling aja. Ngobrol-ngobrol. Lari. Kita ke pantai. Lari. Nah tuh ada Karen dia di pantai dia. Selamat malam JB. Apa kau suka laut? Ah iya suka laut. Tapi lebih suka kamu. Asik. Gombal dikit kabur. Thank you good people buat cheer you up nya Thank you buat mawarnya. Halo good people. Soundnya lagi gak bisa good people. Thank you buat finger heart nya Cinta kamu, apa iya? Boleh. Thank you, good people. Akhirnya bisa ganti nama, Coven. Wih, Princess Amelia. Emang tadi ya, tadi apa ya namanya ya? Kok jadi lupa tiba-tiba?
Nah, kita mandi lah ya. Ya, kenapa? Hah. Gimana, gimana? Apa yang kenapa? Oh ya, music room. Dulu pas musim salju, guguk taruh di tukang sapi itu loh. Oh, tapi tiap hari datang buat lempar. Oh, itu pas lagi event dikawinin tuh. Mandi kok. Nah, ini kita mandi. Nah, ini udah. Oke. Okay. Thank you Kak Putri buat pinjar hartnya. Cinta kamu. Apa iya? Ari. Kalau misal planning nikah, JB mau nikahin siapa kok? Ah, kalau misal planning nikah. Kalau kita sih sebenarnya kalau disuruh milih sih lebih ke An kali ya. Thank you yang udah follow. Thank you Kak Vera. Jam 11, jam 11. Nah, kan ya tapi ya. Kita mau mancing dulu gak sih? Mancing lah. Ikan di kolam berapa? 54. Mancing. Mancing mania, mantap. Masih mantan gak dibawa masuk kok. Biarin cerah. Cerah. Itu upgrade rumahnya berapa kok? Upgrade rumah berapa ya? 6.800 apa berapa ya? Murah sih kalau rumah yang mahal itu rumah kaca. Lari. G, kenapa nih G? Halo Kak Anji Kersani. Tahun keberapa kok? Ini tahun ke-1 masih. Yang kemarin udah tamat. Getarnya. Bentar kita save dulu. Ini kita minimal sampai festival bulan. Pencet kok, maaf. Oh, apa-apa, santai aja. Keren kenapa? G ada singkatan gitu misal. Karena banyak juga yang kayak komen P. Kalau P apa P? Kalau dulu kan P, taunya pink aja. Awalnya kan pink tuh yang apa waktu BB punya tuh. Pink lama-lama jadi P. Jadi mau pink pakai huruf P doang. Punten. Oh. P untuk punten. Suka timun iya. Ih kok enggak dapat. Ih dapat. Lebih worth it di danau. Ikannya lebih banyak. Biar untuk pamit. Bisa. Backsoundnya kemana? Backsound apa nih? Kalau malam emang nggak ada backsound apa-apa. Angin. Ya. Balik. Kenapa di danau? Karena tuh lihat tuh. Dan 5 kali mancing, banyakan dapat ikan ya. Kalau di pantai beda cerita, pasti banyakkan sampahnya. Live sampai jam berapa? Sampai kurang lebih jam 11 ya. Pokoknya festival bulan dulu gak sih? Thank you yang udah follow. Udah malam loh, Nak. Iya. Thank you Kak Reski. Thank you tadi yang udah follow. Sorry kalau ada yang gak kesebut. Pulang, mari pulang, marilah pulang. Good people tadi
ganti nama atau gimana, atau ada akun lain? Suan apa? Iya apa? Iya, thank you yang udah follow, thank you Hop Shop. Si JB kesenangan mandi. Iya, dia suka mandi. Eh, masih 5-10, kita lempar ikannya dulu. Puluh 4 jam kerja terus. Iya. Tavela, ah, ada di bio profil. Kalau mau. Tapi gamenya doang. Emulatornya udah punya kan? Kalau emulatornya mungkin bisa cari lagi. Paling suka nonton live pokok ini karena kalau ngomong ada nada khasnya. Iya kah? Nada khasnya. Gimana tuh? Nah, ini kita tidur. Mau nanya FYP-ku banyak banget tentang bulan April. Oh. Enggak sih. Kita gimana ya? Ya kalau buat jaga-jaga mah enggak masalah. Kan ada, kalau nggak salah ada yang jelasin tuh. Emulator udah punya. Nah, tinggal game ya doang ya. Bisa ini, apa namanya? Di bio profil. Nah. Hey, oven yang kau pesan sudah datang. Ini dia, aku sudah kirimkan. Tempat sampah cuma di Rose Square ya. Iya. Cuma di situ sama ini nih kan tempat sampah kita. Panen lagi dong, panen lagi, panen lagi. Ampun si mantan. Iya, ih kok lompat. Ada lagi dia. Dia siapa? Oh, yang nyari Nuritsky. Buang sampah di situ biasa tuh. Kita biasanya di sini buang sampahnya. Nikah belum, yang ini kita nggak nikah sampai tamat. Nah, dulu sampai punya anak, iya. Yang kemarin itu kita udah tamat 5 kali. Udah coba nikah tuh sama kelimanya. Yang ini kita coba nggak nikah sampai tamat. Keren banget main game ini. Iya, game zaman dulu. Ada apa itu, bahasa apa? Rizky dulu sampai mengadang-mengadang. Ah, benar, ternyata tengahnya dikosongin dulu. Gue main penuhin tanamannya, penuhin nggak apa-apa kalau yang sekali panen. Kalau yang sekali panen nggak apa-apa, penuhin. Dikosongin biar kelihatan rapih doang sih sebenarnya. PS berapa ini? PS1. Game PS1. Epo gak tuh? Eh, timun. Ya kita panen. Upgrade rumah itu di rumahnya Gods, yang tukang kayu itu loh. Yang di
PS4 apa bisa? Wah, kurang tahu. Katanya sih ada yang bisa. Nih, tukang kayu di sini nih yang keluar sini terus ke bawah sini nih. Ada di sini tukang kayu. Dulu di laptop ya, bisa juga iya. Pakai emulator. Asik-asik. Thank you yang udah follow. Thank you. Nah ini, dua lagi. Kita ambil airnya. Lubuk-lubuk. Udah. Apel-apel. Apel madu. Berapa tahun sampai tamat? 3 tahun. Jadi nanti tahun keempat tanggal 1 springnya tamat. Itu 2, 3, 4 2, 3, 4 apa iya? Good people. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4. Ini udah tahun keberapa? Ini tahun pertama, masih baru. Ajin bener, iya. Nih, kayak wortel kan sekali panen. Itu tengahnya kita nggak kosongin. Gue nggak pernah sampai tamat cap jadi tani. Iya, 3 tahun nanti tamat kok. Siram, siram, siram. Ya, capek dia, aman, aman. Iya, 13 kan kita nanti ada festival bulan ya. Bulan di gunung. Ayo tebak. Sama siapa di gunung? Lu rindu banget. Iya. Yang ada di gunung siapa, yo? Apakah yang ada di gunung? Popuri. Sama Elit kayaknya. Tapi pengennya Popuri. Sama peri gak tuh. Iya, kita ke kandang sapi, tanya sapi belum. Karen, Karen kayaknya enggak sih. Karen hatinya masih ungu soalnya. Yang kemungkinan sih yang hatinya biru. Kemarin yang biru siapa aja ya? Mary, Mary biru kah? Ini yang kecil dihalangin. Ya ini juga ngalangin lagi. Oh, jangan, jangan pakai arit. Jangan, jangan. Durung, durung, durung. Fox pakan. Supri, ini siapa? Ino, kirain milk deh. Ya, yang kecil makin dijepit aja. Oh ya pak. Oh. Udah belum ya? Cek lagi sih. Game Legend benar. Kayak sih
itu belum ya. Tebak antara Eli dan Popuri. Iya sih, antara dua itu. Kayak sih kuda juga udah. Thank you yang udah follow. Thank you Kak Reni. Gameku waktu SD, bener. Bang, bisa. Tuyul gak tuh? Gak bisa. Bisanya kurcaci. Mungkin kayak tuyul kali ya. Tuyul. Kurcaci, kurcaci. Ambil jamur. Telur belum dong. Oh, bertiga, pantas. Aku dulu nikahnya sama Popuri. Ah, sebelumnya ini kita tamat nikah sama Popuri. Itu keren. Wah, game yang bikin serasa sultan. Iya. Sama kambingnya Dian. Iya, ada yang request namanya Dian. Sampah ke Karen, jangan. Gak suka. Karena Popuri paling mudah dideketin. Ah, Popuri kasih rumput aja setiap pagi. Ada di gunung dia. Ada di gunung, ada di pemandian. Lari, lari. Kira-kira masih ada gak Karen ya? Dia di pemandian sampai jam berapa ya? Jam 4. Boleh sih kayak kita kasih hadiah. Kalau nggak salah, iya nggak apa-apa. Kalau nggak salah sih bener, iya. Kalau nggak bener ya salah. Gak dikasih tidur sama sekali bang pemainnya. Tidur kok tadi. Dulu sampai beli buku panduannya biar bisa dapat resep. Ada buku panduannya dulu. Nah, ini kita lari. Masih. Makasih banyak. Sangat suka di sini. Benar berarti kalau nggak salah. Kalau nggak salah, iya benar. Halo koin, terima kasih banyak. Gak berubah-berubah kah hatinya? Kataku kecil, aku percaya. Aku bertemu Dewi Peri. Bunga gak terlalu suka dia. Mending nikah sama Karen atau Eli. Tuh mending ya. Mungkin Eli kali ya. Kalau dibilang mending ya. Udah mulai ambil telur tuh. Minggir, 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 mau ngulti. Minggir, 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 mau diulti nih. Ih, itu udah lingkaran tahu. Coba pakai imajinasinya, good people. Lingkaran tahu. Karen kata Kak Benz tuh. Karen sukanya wine. Iya suka wine. Mary pernah kita sama Mary. Si minuman suka sih iya.
kasih hadiah justru Karen. Coba nih ya, kita kasih minuman kita ada sih. Mau kasih aja, uang kita banyak kok. Kira-kira biru apa enggak? Kira-kira sampai biru gak nih kalau dikasih semua? Download ada, tapi harus cari emulatornya dulu. Bisa kok Karya. Cari aja di YT, banyak kok tutorialnya cara main game PS1 di Android. Kita perlu beli beras, di awal kan masih nggak punya uang. Di awal nggak apa-apa, nambang dulu tapi. Iya. Hilang udah. Berarti bukan rezekinya dong. Ini mau festivalin nih bulan. Bukan rezeki dia berarti. Tuh kan kita mau kasih si Jack aja, si Jacknya kabur. Thank you Bang Ra, thank you Kasiel. Oh iya. Lagi festival, ya. Nah ini. Coba main Harvest Moon, A Wonderful Life. Ah, A Wonderful Life ada tuh di requestnya. Saat ini kayak Wonderful Life dia yang menang. Tapi nggak tahu, kita masih nunggu. Jadi nanti setelah yang ini tamat, kita lanjutkan sesuai request. Cara ganti pagar kayu yang rusak gimana? Kemarin ayamku diserang gungkuk liar. Oh. Jadi gini, cara gantinya ya. Digetok aja yang lapuknya pakai palu ya, tapi kita save dulu ya. Digetok pakai palu hilang kok tuh, getok pakai palu hilang. Seperti itu sih kalau kita. Thank you yang udah follow. Coba ini emang bisa tamat, bisa tamat kok nanti tahun keempat tanggal 1 spring. Mana kok pollingnya? Aku mau ikutan di bio profil. Iya, karena kemarin kan banyak yang request-request juga. Jadi kita masukin ke bio profil aja deh. Jadi sambil traktir bisa request tuh. Game selanjutnya apa? Hitung-hitung buat kita upgrade-upgrade apa? Alat-alat streamer. Alat-alat streamingnya. Sama mungkin traktir kopi. Ini udah. Cara download di Android gimana? Banyak kok tutorialnya, cari aja di YT. Thank you Nala. Udah follow. Tapi temanku di PS sampai tahun ke-8 bisa. Jadi tamat, kalau happy ending nanti bisa lanjut sampai tahun 99 pun bisa. Iya. Festival bulan jam berapa ya? Kita mau naruh ini dulu sih, harusnya tadi ya, langsung aja deh. Mandi dulu. Festival bulan sih malam. Jam 10 deh kayaknya batasnya. Tapi penduduknya berkurang gak sih? Enggak. Enggak berkurang. Thank you Kasiel buat finger heartnya. Halo Kasiel, Bang Ra. Barley udah tua tuh sampai tahun 99. Iya kok. Walaupun kita lanjut kayaknya enggak ada yang ini event-event meninggal gitu.
Kita ke gunung. Wah, gelap. Awet tua, iya. Popuri, ya. Ah, Popuri ternyata. Yang sebelumnya kan kita sama Popuri. Save dulu. Gacha, iya. Kalau di sini gacha ya. Oke. Hey, hari ini hari lihat bulan. Kita pergi sama-sama, yuk. Kok pergi? Tunggu, tunggu, tunggu. Kita lihat sama-sama, harusnya kok pergi? Udah, yaudah. Kita ulang. Oke. Hey, hari ini hari lihat bulan. Kita pergi sama-sama yuk melihat bulan. Ayo. Oke. Indah sekali dan terlihat besar. Nih, makan ini. Itu enak. Seperti kita ada di planet lain. Wah, pergi ke bulan kita. Sih, lihat bulan malam-malam. Begadang itu kadang-kadang baik. Asik. Oke, okay, thank you semuanya. Sorry kalau udah salah-salah kata, ada komen-komen yang terlewat. Aku Effendi Wijaya, pamit undur diri. Sampai ketemu di live berikutnya. Thank you semuanya. Thank you buat tap-tapnya. Thank you tadi yang udah follow-follow. Thank you semuanya. Bye-bye.